Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti inilah kondisi RBW yang zonk selama lebih kurang 2 tahun yang kita tangani. Terlihat kita pantau dari luar dengan cuaca yang lumayan panas, ya burung walet masih tetap merespon suara panggil. Dan alhamdulillah dipantau dari dalam, burung walet sudah tembus ke lantai dasar. Jadi menandakan bahwa suara tarik yang kita pasang sudah pas, sudah bisa mengarahkan burung walet ke lantai paling dasar. Nah, jadi seperti inilah kondisinya RBW ini setelah kita tangani. Dan kita lihat perkembangannya beberapa bulan ke depan. Insya Allah bisa membuat pemilik dari RBW ini tersenyum. Dan banyak mungkin ada pertanyaan dari sobat waleter, mengapa suara atau SP agak tipis direspon oleh burung walet, ya, karena ini cuacanya panas. Dan RBW ini dulunya sebelum siap di-on-kan, pemilik dari RBW ini sering sekali menyetel suara panggil di LNB pada RBW ini tersebut tadi. Nah, jadi itulah yang menyebabkan burung walet tadi hanya respon di awal ramai sekali, tapi setelah RBW tersebut jadi dan siap di-on-kan, maka burung walet tidak lagi mau merespon suara panggil. Jadi disitulah permasalahannya, atau salah satu permasalahan yang menjadikan RBW ini jadi zonk. Dan itu juga ya termasuk tata ruang di dalam, aroma-aroma pemikat juga yang berpengaruh pada RBW ini tersebut. Dan alhamdulillah setelah kita upgrade, kita perbaiki, dan kita aplikasikan aroma pemikat yang kita racik sendiri dan dipadukan dengan suara panggil, kita terletak suara tarik yang pas dengan didukung desain di dalam yang baik yang dimaukan oleh burung walet, maka RBW ini berhasil lagi menarik perhatian burung walet dan suara panggil direspon kembali. Jadi seperti itulah sobat waleters. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.